Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, serta diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Sore ini teman-teman, seperti biasa kita agendakan untuk nge-review unit ya. Ini unit yang baru jadi, proses poles sama pasang body kitnya ya. Unit seperti ini teman-teman nggak perlu pesen ya, langsung datang bayar bawa pulang. Nah, atau video call transfer kita kirim ya, seluruh Indonesia, yang Pulau Jawa juga langsung bisa kirim saat itu. Kalau yang kapal nanti kan lihat jadwal kapal dulu ya teman-teman ya, gitu intinya. Jadi sekarang unit-unit kita udah banyak yang ready teman-teman, jadi biar kayak stok showroom yang sebenarnya ya, karena sebelumnya kan teman-teman pre-order atau apa ya, pre-order juga masih bisa buat teman-teman yang request untuk warna tertentu. Kayak kemarin masuk request warna hijau stabilo, nah hijau stabilo kan kita nggak ada, kalau yang ready yaitu nanti request gitu ya teman-teman ya. Atau mau body kit yang aneh-aneh atau upgrade yang terlalu banyak kayak sunroof atau upgrade yang lampu door dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa pre-order. Oke, nah kali ini teman-teman sore ini kita akan review unit yang simple, elegan dan cukup mewah sebenarnya ya. Ini kondisi seperti ini, warnanya hitam jet black ya, hitam glingseng lah kalau bahasaku ya, bahasa orang Jawanya ya, ireng tunteng. Nah kayak kalau dulu waktu zaman masih kecil tuh mainan jangkrik ya, bahasa Indonesia nih ya, jangkrik tuh. Nah, jangkrik, kalau waktu masih kecil mainan jangkrik tapi yang hitam loh, jadi semakin hitam semakin bagus gitu kalau dulu bunyinya gitu teman-teman. Gak tahu itu di semua daerah ada atau enggak, jadi makanya saya kalau sama hitam, saya suka yang hitam tuh hitam banget gitu loh dari dulu tuh gitu. Cuman kalau kaos saya ini udah luntur ya warnanya teman-teman ya, jadi warnanya kelihatan lusuh gitu. Kaosnya kelihatan lusuh lah kaosnya, oh kelihatan ya di kamera ya, sebenarnya kaosnya udah lusuh teman-teman. Nah ini ready unitnya, bodinya bagus, lampunya utuh, catnya mulus ya, nggak ada lecet-lecetan. Oke, ini kita jual 73 juta 2015, pajaknya panjang, masih bulan 1 2025, platnya sampai 2028 ya. Itu nggak usah dicabut berkas, perpanjang terus bisa ya, untuk bluebird perpanjang terus bisa. Nanti teman-teman kalau bingung nggak tahu caranya gimana, ya kontak kita, foto STNK-nya kirim, bayar, nanti tak kirim ke lokasi teman-teman STNK-nya ya. Jadi untuk yang udah plat hitam atas nama PT, kelebihannya seperti itu, nggak usah perlu cabut berkas, nggak usah perlu balik nama, tinggal pakai ya. Soalnya kalau misalnya atas nama pribadi teman-teman, teman-teman beli mobil bekas atas nama pribadi ya, atas nama orang lain, misalnya atas nama saya gitu, terus saya teman-teman beli ini, nah saya ketika mau beli mobil lagi, itu kan pasti saya blokir. Karena kalau nggak saya blokir, mobil yang berikutnya saya itu nanti kena progresif gitu. Jadi pasti saya blokir, akhirnya teman-teman harus cabut berkas dan balik nama. Nah itu nambah anggaran lagi. Bisa diurus? Bisa, tapi cuma nambah anggaran teman-teman. Di Indonesia itu semua bisa, asalkan ada duitnya ya. Oke, gitu. Yang minat sama unit ini, originalan seperti ini, ya originalan looknya ya, body kitnya samping depannya pakai drive 68, samping pakai drive 68, belakang pakai TRD. Yuk kita lihat nih, tuh bodinya Superan, body Superan nih, body ini mulnomin, mulus nominus kalau kata orang jalan handphone ya. Nah ini pakainya ductile, belakangnya pakainya drive TRD. Ini desain saya teman-teman, bukan desain saya ya, body kit kesukaan saya karena simple, terus belakangnya tuh kelihatan tipis loh, jadi kelihatan sedan. Sedan tuh saya sukanya itu lancip lah, apa sih bahasa Indonesia lancip nih, lancip lah, wah guyu. Nah itu jadi lancip teman-teman, jadi kelihatan tipis gitu loh. Saya suka kalau sedan tuh kelihatan tipis, karena kalau yang gemuk kurang seksi gitu aja. Nah terus juga kesukaan saya, kenapa suka belakangnya itu TRD, karena ada mata kucingnya, bisa kepasangan mata kucingnya, tetap ada, tetap terlihatan, dan
enggak mengganggu dalam hal berkendara, teman-teman. Jadi kalau ada drone jalan, ada apa, karena tingginya tetap sama sama bumper aslinya, tingginya tetap sama gitu. Ducktailnya juga saya suka yang tipis, yang kecil, ya kelihatan simpel aja gitu ya kan. Nih kita puterin mobilnya, mulus sih tuh. 73 udah dapat seperti ini, tinggal gas ya, siap kirim seluruh Indonesia piye kurang piye wis enak wis. Ini delok-delok jeruni, delok jeruni. Dalamnya. Tuh. Dalamnya juga mulus nih. Dalamnya mulus. Lihat ini, jok-joknya kabeh iki. Jok-joknya ngeliatin semua sampai ke sana-sana-sana wis. Tuh. Atasnya plafonnya biar kelihatan semua. Plafon mulus, semua mulus nih, belakang mulus. Pokoknya orisinilan semua, teman-teman. Ini tinggal pakai aja lah. Kalau mau di-upgrade lebih silahkan ya. Buat teman-teman, kenapa saya kemarin saya kasih body kit, karena kalau body kit teman-teman mau beli di mana itu belum tentu ada, atau belum tentu bisa masangnya, atau belum tentu pas masangnya. Makanya body kitnya saya pasangkan duluan. Kalau soal pelek, teman-teman mau di seluruh Indonesia, seluruh jalanan juga bisa mengganti pelek gitu loh. Makanya saya kasih bonus free yang ini, body kitnya. Jadi 73 pajak panjang 2015 sudah full body kit seperti ini ya. Garansi mesin 3 bulan atau 5000 km ya kan. Mana yang dulu tercapai. Oke, silahkan teman-teman yang minat sama unit ini ready, mau tambah apa aja bisa. Mau seperti ini aja boleh ya. Yang mau kita mengutamakan cash ya, kalau kredit silahkan cari leasing sendirilah. Ini bisa sih kalau di kredit, tapi silahkan cari teman-teman cari sendiri. Cari pembiayaan sendiri, yang penting pembiayaan ke kita guys. Sudah gitu. Jadi gitu. Kalau bisa diusahain, kalau mau beli mobil cash aja ya teman-teman ya. Yang cash murah-murah banyak. Ini enggak usah membebani diri. Tuh kalau misalnya udah ada beli gitu. Belum ada nabung gitu. Sesimpel itu teman-teman. Nah, ini seperti ini 73. Ini tanggal 25 ya, untuk pembelian mobil sebelum tanggal 28 nih ya guys, sebelum 28 saya kasih free kaca film, saya kasih free milih ya, fog lamp atau kaca film milih, terus saya kasih free lampu kolong ya. Tuh silahkan yang minat, silahkan minat langsung gas. Oke, 73 udah dapat unit seperti ini, mulus, no minus, udah tak liatin. Oh si, apa namanya, mesin, nanti banyak yang nanya soal mesin tak hidupin ya teman-teman. Nah kalau mobil roda nyerak ini, kalau mobil yang terbaru ini, yang manual ya, yang mobil-mobil yang termasuk yang baru ya, ya Vios sih gitu aja, Vios, Innova Reborn gitu, manual-manual itu kalau nyarain harus dikopling teman-teman. Karena kalau dikopling itu keamanan kita, kalau misalnya posisi masuk itu enggak jendul gitu loh. Nah ini mesinnya walus, cuman dalamnya belum disalon ya, nanti kita salon ke. Oke teman-teman, nanti kita salon ke, itu kayak gini ada ya. Oke wes, permulus, halus, enggak ada rembes-rembes, gak ada apa ya, rano kurangnya lah naik soal mesin teman-teman. Tinggal pakai AC juga dingin, kaki-kaki enak wis, X-Bluebird ya, standar X-Bluebird emang dari sononya udah enak gitu. Cuman kita lebih enakin lagi gitu ya teman-teman, karena kadang-kadang tetap namanya mobil bekas ada yang kurang-kurang, tapi kita insya Allah yang kurangnya udah kita lengkapi. Tuh di sana ada yang mau 60 juta aja, itu mulus juga, cuman warnanya biru, pajaknya juga panjang, platnya putih sama kayak yang hitam, cuman dia belum body kit ya, posisinya bahan, tapi mulus, bagus, pastinya hidup. Nanti ada di video sebelumnya, nah, teman-teman lihatnya lah, kita tidak cukup waktunya. Nah kalau yang di sana tadi udah ada di DP, yang itu udah di DP, Avanza udah, Mobilio ini ready, ini tinggal nunggu pasang cover spion, terus kita review juga ini. Ini kita jual di angka 100 juta, udah full RS gitu. Nah ini wis tadi teman-teman ya,
Es tadi yang ini. Oh, serinanya tinggal naik cat warna putih nantinya ya. Ini loh, udah kiles di sini. Ya kan pintunya ini bisa kalau dibuka itu bisa geser sendiri gitu loh, teman-teman. Nah, tapi ini enggak ada akinya ya. Enggak ada akinya jadi belum bisa. Tapi ini bisa ya. Gitu. Ini kita jual di angka 110, platnya nanti putih, pajak baru. Mobilnya X Silverbird. Jadi bukan bekas taksi ya. Tapi Silverbird yang ya untuk bukan taksi ya apa? Untuk orang yang tua-tua gitu loh. Itulah. Disabel gitu-gitu. Jadi kursinya bisa turun. Captain seat gitu kursinya. Udah ya, yang ini udah di DP, udah di DP, udah di DP, udah di DP. Ya udah di DP enggak usah kita ceritakan ya, teman-teman ya. Nah, ini wis tak jual murah ya. Jual murah ya. Matic 2015 full upgrade 2021 kita jual 120 juta. Wis. Turun harga drastis sih, 120 juta. Bukan gimana-gimana ya, teman-teman ya. Cuman saya pengen teman-teman dapat mobil yang sesuai. Ini saya jual rugi, teman-teman. Saya jujur ini saya jual rugi ini. Tapi teman-teman saya pengennya teman-teman bisa suka sama mobil-mobil yang kita jual ya. Kita kadang rugi nggak masalah karena memang ya yang penting nama kita dikenal dulu. Jujur seperti itu, teman-teman ya. Ini benar kita jual rugi. Ini 120 nih. Silakan. Nah, yang ini kita jual 350, pajaknya panjang, ban baru semua ya, 2016. Yang ini kita jual Hyundai Sonata, kita jual di angka ini cuma belum diceklikan ya, teman-teman ya. Ceklikan ya. Tuh. Ya, ini kita jual di angka 120, udah sama cabut berkasnya, full upgrade, full modif. 85 juta. 73 juta. Ini 73 juta kita kasih upgrade yang banyak. Ini pajaknya full dawa tenan nih. Bulan 7 tahun 2025, setahun full. Setahun full. Ya. Yang ini 37 juta. Yang ini 49,7, 73 sama 2015, 73 juta 2015 juga. Ini kayak memang udah nggak ditutupin karena ini ya teman-teman ya, sering dipakai buat panasin akinya. Nah, ini 45 juta. Kita lihat ke lewat sini dulu ya. Gen 2 Matic. Ini kita jual 65. 65 Matic. 72. 2014 full upgrade nih. Ini Yaris 135. Ya. 135 G Matic 2014. 129 Brio ya. Sing nonton iki wis tak kasih 129 wis sama cabut berkas. Ya. Cabut berkas ini ya enggak pantas diomong, teman-teman. Tapi yang ini kalau satu segitu benar kita rugi, tapi ya itu tadi yang penting kita namanya teman-teman kenal dulu gitu. Jujur seperti itu. Jadi doain ya teman-teman ya, yang belum subscribe, subscribe lah. Kadang-kadang bener kita jual rugi, teman-teman. Jadi kadang kalau ada yang nawar yang sadis sih kadang sakit ya, kalau kita ngambilnya dikit ya gitu. Tapi kadang-kadang ya lumayan sih dapat rezekinya kalau pas memang rezekinya lancar ya teman-teman ya, bukan nggak bersyukur, bukan ya, nanti takutnya dikira nggak bersyukur. Kita bersyukur banget sama rezeki yang udah dikasih sama Allah ya. Ini kita jual 105 juta 2018, pajaknya hidup, udah upgrade seperti ini, udah velg, udah double din kamera mundur, udah kaca film, udah spion elektrik gitu. 105. Oke. Okay. Yuk teman-teman. Saya terlalu ngajarin teman-teman. Saya akan selalu ya, selalu mengingatkan, bukan ngajarin ya, mengingatkan buat bersyukur, teman-teman. Soalnya kalau bersyukur tuh enak. Hidup apa sih yang mau dikejar gitu kan? Ya tetap kita harus mengejar, bukan mengejar ya, mendekat. Tapi bersyukur itu penting buat ketenangan kita. Jadi kita dalam menjalani perjalanan menuju banyak hal itu tetap dengan hati yang nyaman. Apapun keadaannya ya, apapun keadaannya. Karena apapun keadaannya, ketika
di posisi kita ya, ada orang yang ini loh jadi posisi kita loh temen-temen ya, selalu seperti itu. Yang di bawah kita pasti pengen jadi posisi kita, kita pengen jadi posisi atasnya, itu yang gak bersyukur ya. Jadi udah, nikmati posisi kita, prosesnya masing-masing, gak usah lihat orang lain ya. Yang penting kita lebih baik dari kita sebelumnya, gitu aja. Bismillah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lah lihat garasi NAP dari awal kali upload, berkembang tiap bulan, tiap tahun. Teman-teman bisa lihat yuk. Nanti teman-teman bisa apa yang saya sampaikan. Dari dulu saya juga tampilannya seperti ini apa adanya ya. Jadi enggak ada sih gimana-gimana. Biasa aja. Oke. Terima kasih. Kita utamakan buat subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.